Cibangkong atau di daerah Cibangkong. Ini kru Ngagose lumayan lengkap kalau segini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang kru Ngagose siap hadir di Skam Reuni Halal Bihalal. Jangan direm, jangan direm. Ayo, Mbak, jangan direm, Mbak. Jangan direm. Akhirnya sudah sampai di Cibangkong. Sudah banyak juga dari komunitas yang lain yang mau pulang. Sudah. Ini sudah pada di depan, pada panggil. Sudah, Mbak. Tiga ya. Kang Ola. Kang Gose. Dokter Andri. Sama-sama. Berdonasi ke para orang-orang yang ini ya apa? Janda. Alhamdulillah. Inilah Pak Dr. Andri ya. Ketua Ngagose, alhamdulillah hatur nuhun. Sama-sama. Sudah bisa hadir di Halal Bihalal Skam. Kita juga makasih banyak sudah bisa share juga di Skam sehingga banyak teman-teman yang ikut melihat. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebaikan berkembang. Amin. Amin. Itu yang diminta Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya kesampaian juga nih, kita pasang spanduknya Ngagose di posko Serang ya. Kami adalah gerakan sosial yang berdiri dari tahun 2020, 14 Juni, jadi efek pandemi juga ya. Goes gara-gara pandemi. Tapi sebenarnya saya dari sudah lama ikut UKM ya. Alhamdulillah sampai sekarang kami sudah menjangkau 24 kecamatan Kabupaten Serang dari Kabupaten Serang. Jadi ada yang bilang kami ini kepolisian Jakarta Tua. Nilai nominal yang sudah kami taruhkan daripada donatur adalah 100 juta. Dan kami juga sudah membedah 3 rumah. Nah, bayangkan kami hanya 10 orang yang bergerak, itu sudah mengefekkan seperti itu, 112 target, 3 rumah. Bagaimana kalau yang ada di sini sebagai penggerak semua? Insya Allah. Tapi bukan